Mantap cerai dengan Amar Sony, Iris Bella sama sekali tak tuntut harta gono gini. Ternyata sebanyak ini sumber kekayaannya. Iris Bella tak menuntut harta gono gini pasca menggugat cerai Amar Sony karena punya kekayaan yang berlimpah. Selain menjadi artis, Iris Bella punya sumber kekayaan lain yang membuatnya tajir melintir meski cerai dari Amar Sony. Dari sumber kekayaan inilah Iris Bella yakin bisa membesarkan anak-anaknya tanpa menuntut harta gono gini dari Amar Sony. Lantas dari mana saja sumber kekayaan Iris Bella? Berikut ulasannya. Yang pertama, aktris sinetron dan FTV. Sejak memulai karirnya di dunia entertainment pada tahun 2009 lalu, Iris Bella dikenal sebagai artis sinetron yang berbakat. Sejumlah sinetron pernah dibintanginya seperti Anak-Anak Manusia, Raja Wali, Berkah Cinta hingga Cinta Suci. Didapuk sebagai pemeran utama, bayaran Iris Bella pun bernilai fantastis. Yang kedua, bintang film. Sumber kekayaan Iris Bella selain menjadi artis sinetron adalah dengan membintangi sederet film seperti Heart to Heart, Love in Perth, Virgin, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bintang iklan. Iris Bella juga disibukkan dengan syuting iklan dan membuat harta kekayaannya bertambah seperti Biore, Arabica, dan Marina. Tak hanya itu saja, dengan pengikut sosial medianya yang semakin bertambah, Iris juga kerap banjir endorsement dari banyak produk. Yang kelima, YouTube. Iris Bella memiliki akun YouTube bernama HTV dan telah diikuti hingga sebanyak 4,6 juta subscriber. Dengan banyaknya jumlah subscribe tersebut, Iris pun mendapat pemasukan dari AdSense YouTube.